Good morning guys, assalamualaikum. Hari ini kami pergi jelajah hutan Kelanyaan belakang. Yang mencabar juga nih, ini laluan masuk. Okay guys, check it out. Kawasan pemanjatan pertama nih, licin, butak, mungkin gara-gara hujan. Apapun diteruskan. Harap di hadapan boleh limpas. Ini masuk dari TPS. Okay guys. Yo. Nice. Yes. Jalan agak cantik lah. Fit, tidak terlalu longgar. Masih di anak-anak bukit. Ya. Bukit yang selalu ditakuti oleh rider. Hari ini dia longgar, tidak boleh dipanjat. Minta ampun, ampun Mas Bro, ampun Bang Jago. Nah, ini nah, yang bikin gagal nih, tidak pilihan. Ampun Bang Jago. Kita menghampiri pit stop. Di depan tuh ada pit stop ah. Iya, jalan best, jalan best, jalan menyebelahi rider lah hari ini. Dia fit, tidak begitu longgar, tidak licak. Syukur. Iya, jumpa di atas. Kami lihat dulu, melepaskan dulu lah. Di sini ada laluan. Nih, kalau sanggup lah, tembusin andong nanti. Nih. Ini dia view pit stop kami yang pertama setelah gagal bukit. Bukit longgar betul, apa boleh buat. Ya, perjalanan diteruskan. Nampak view gunung Banjaran Roka di sebelah. Bro Tega meneruskan ke Johan. Ini belum sampai di pertengahan sebenarnya. Baru 3 km lebih kurang. 11 km lagi. Bro Joy baru pernah melalui jalan ini. Pengalaman baru hari ini. Kita tenang saja. Kita tenang di posisi. Ya, pemanjatan dicoba. Yes. Sukses. Selamat mencoba. Semoga sukses.
Iya. Yes. Sikit lagi. Syukur. Oke, diteruskan. Kita masih menunggu satu rider lagi. Di pemandangan bukit yang ditakuti oleh rider. Ya, percobaan. Semoga berhasil. Kita ambil tinggal yang cantik. Oh. Sampai Bukit Kibel. Bukit Kibel kita macam skip. Oh. Ya. Oke, terus terus. Terus di atas. Oke, kayuhan diteruskan. Bukan di pit stop. Yes. Ini jalan sudah dibuka balik kok. Ini jalan lah. Sana kabel kita skip sudah. Ini jalan lama nih. Walaupun pertama kali sampai sini, kita akan coba juga sedaya upaya. Janji sampai Bukit Kibel kita skip, tidak apa, dia buka jalan baru, jalan lama tapi diguna balik. Ya, kita jumpa di puncak sana. Cekirot. Oke guys, sampai di checkpoint terakhir. Habis ini terus ditamatkan. Ini kurang 3 atau 4 km lagi lah. Itu dia jalan. Memang sedap lah. Ada downhill, ada uphill sini. Nah, bukit yang mau dipanjat lagi kurang 4 km lah atau 3 km. Itu jauh sudah. Syukur sampai sini. Check it out. Oke, akhirnya sampai checkpoint. Kita lihat sini. Jumpa di puncak nanti. Oke guys, kami sampai di sini. Di tebing. Nanti di ujung sana sudah hentian terakhir lah. Sebelum menamatkan, tentu rata sudah. Oke, ini pemandangan jalannya. Dan nah di sini bukit terakhir tuh lebih kurang setengah kilometer, sampailah kita nih di atas tuh Brodaus. Kita terus di checkpoint tuh last di atas. Kita tunggu kawan, ada sedikit lagi. Lebih kurang 400 meter, 500 meter di atas. Jalan hari ini bagus. Walaupun bekas hujan tapi matahari terik. Oke guys, sambil kita menunggu dua rider lagi.
Jalan sini yang ujung agak melandai sudah, walaupun panjang, tapi dia melandai tidak begitu menghabiskan tenaga. Oke, kelihatan sudah dua rider kita. Teruskan, ada sedikit lagi, lebih kurang dalam 200 meter ke 300 meter lagi lah. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Heart rate masih oke. Alhamdulillah sampai di sini kira sukses sudah kayuhan. Kita jumpa di puncak nanti. Tempat rehat ada kedai runcit. Oke, check it out. Hey guys, akhirnya kami sampai di Kelanyan. Alhamdulillah guys. Ikuti guys. Okay. Oke, okay, kami sampai sini. Alhamdulillah, ini adalah Lasik Point setelah merampas pulas tadi. Di sini perkampungan dan ada kedai runcit. Dua rakan baru kita berjaya menawan Kelanyaan gravel. Alhamdulillah. Oke. Okay. Guys, kita mengakhiri kayuhan kita pada kali ini. Sekarang sudah menuju ke lokasi checkpoint pertama tadi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye bye. Assalamualaikum.